Cuaca buruk yang melanda Kabupaten Buru terus berdampak pada harga ikan di Pasar Impres Kota Namlea. Minggu ini, harga ikan masih bertahan pada level yang tinggi, seperti yang telah dilaporkan sebelumnya 12 hari yang lalu. Meskipun telah berlalu waktu, harga ikan tetap stabil di sekitar Rp50.000. Penyebabnya, cuaca buruk yang mengakibatkan tangkapan ikan para nelayan berkurang drastis. Salah satu pedagang ikan Misna mengungkapkan bahwa diperkirakan, harga ikan akan terus naik jika cuaca terus memburuk. Namun, jika cuaca kembali stabil, harga ikan juga diprediksi akan kembali normal sesuai dengan penuturan Misna. Berikut adalah update harga beberapa jenis ikan di Pasar Impres Kota Namlea. Tongkol 5 ekor seharga Rp50.000, tongkol sedang 3 ekor seharga Rp50.000, lalosi 5 ekor seharga Rp20.000, tuna Rp50.000 per ekor, utilai 6 ekor seharga Rp50.000, momar 8 ekor seharga Rp50.000, momar berukuran kecil 4 ekor seharga Rp20.000, kawalinya 5 ekor seharga Rp20.000, kawalinya sedang 8 ekor seharga Rp50.000, sarlinya Rp10.000 per tumpuk, cumi Rp50.000 per tumpuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.